Irfan Idris yang nanti pada saatnya akan memberikan tapi intinya Pancasila sudah disepakati di konstitusi kita sebagai ideologi. Mengapa sebagai ideologi? Karena Pancasila sebagai pemersatu kita. Berubah. Soalnya ketika saya bilang berbicara tentang Pancasila, saya itu selalu bilang, apa ini? Saya bilang, Pancasila! Nah, itu pasti ada pengorban udah masukan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di pagi hari berbahagia ini, Pak Syukuri atas segala nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini, di pendopo ini, dalam rangka penandatanganan kerjasama antara BPIP Republik Indonesia dengan pemerintah Kota Gontak dalam acara pembekalan pembinaan ideologi Pancasila. Mudah-mudahan kita semua nanti ini bisa mengikuti secara seksama, termasuk deklarasi secara bersama-sama, dan deklarasi ini benar-benar nanti saya akan bacakan dan diikuti oleh semuanya. Dan mohon diucapkan penuh dengan semangat, penuh cinta tanah air, dan penuh keikhlasan bersama. Biasa, nilai ketuhanan di sila pertama, nilai kemanusiaan di sila kedua, nilai persatuan di sila ketiga, nilai musyawarah, kerakyatan di sila keempat, dan sila kelima, nilai-nilai keadilan yang ada di sana. Dan ini semua adalah dasar untuk kita untuk sehari-hari. Kita bisa menghargai pendapat orang lain karena memahami Pancasila tempat bermusyawarah. Namun sekarang kita bisa lihat di berbagai event atau kegiatan yang besar. Pancasila, kalau kita menghargai Pancasila, maka kita harus menghargai perbedaan. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Dari mana sampaikan yang namanya WO itu. Kita memanfaatkan yang namanya pihak ketiga. Padahal dulu kalau kita ada pesta, nikahan, ada tanaman padi di sawah atau di perkebunan, semuanya itu gotong royong masyarakat. Hanya diundang, hanya mumpung tahu, hanya mumpung meratapi saja. Tidak ada lagi tindakan-tindakan yang nyata. Padahal pada saat terjadi kemanusiaan, bencana kemanusiaan, kita dulu bergotong royong menyumbang dari semuanya. Namun sekarang hanya bisa kita meratapi, dan kita hanya meluapkan di berbagai media, di PC sangat harmoni dan sangat kondusif sekali. Makanya saya katakan bahwa sekalian para karya saya, para ekspanpol yang menisiasi ini, terima kasih sampaikan. Kenapa? Karena ini juga nanti kita akan menghadapi peradaban baru, peradaban modern di publik ini dengan adanya ibu kota negara yang insya Allah akan dimulai di tahun depan 2024. Ibu kota negara akan berpindah di Kalimantan Timur. Tentu akan begitu banyak yang kita hadapi, akan begitu banyak tantangan yang kita hadapi, akan begitu banyak orang-orang yang datang ke sini. Maka nilai-nilai Pancasila yang akan bisa menjadi berkat di antara seluruh pemuda-pemuda yang ada. Thank you.
Bapak Basri Rasul, S.I.P., M.S.I. dalam acara Korporator Bapak Basri Rasul, S.I.P., M.S.I. Dan diserahkan oleh